Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program kita Renungan Malam. Saudara, kami ucapkan kembali terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe channel ini, like dan share, bagikan bagi orang lain. Dan demikian Anda telah menolong kami menyebarkan kabar baik. Saudara yang terkasih, Sobat Kristiani, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, yaitu lanjutan dari bacaan kita semalam yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai dengan ayat 60. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Kemudian kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan topik kita, yaitu mengampuni, memaafkan, bagian kedua ini. Maka kita akan dibantu oleh firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sobat Kristiani, kita sudah sepakat bahwa mengampuni itu memang tidak mudah. Mengampuni hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah ada dalam tuntunan roh Tuhan kita. Orang-orang seperti itulah yang mampu melakukannya. Sekalipun mengampuni itu susah, Sobat Kristiani, tetapi itu sudah menjadi tugas dan pelajaran kita setiap hari. Sebab Yesus Tuhan kita mengajarkan dalam doa kita setiap hari, dalam doa Bapa kami yang di surga, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Sesungguhnya manakah yang lebih baik? Apakah mengampuni atau diampuni? Memaafkan atau dimaafkan? Sesungguhnya keduanya sama saja. Saat kita diampuni, saat kita dimaafkan akan segala kesalahan kita, seperti Yesus yang sudah mengampuni kita, maka lahirlah sukacita, damai sejahtera, dan kedamaian itu tinggal di dalam hati kita. Dan kita bersukacita karena dosa kita telah diampuni Tuhan kita Yesus. Namun pada saat yang sama, saat kita juga mengampuni, pada saat yang sama kita merasakan kedamaian dan sukacita di dalam hati. Sering kita berpikir kalau kita mengampuni, orang yang kita ampunilah yang beruntung. Padahal sesungguhnya bukan. Kitalah yang merasakan kedamaian. Bagi kitalah berkat itu datang. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, sekalipun susah, sekalipun sulit, jangan menyerah, tetaplah berusaha dan berjuang untuk mampu memaafkan ataupun mengampuni orang lain seberat apapun kesalahan mereka, supaya damai sejahtera bersemayam tinggal di dalam hati kita. Demikian renungan kita, Bapak Ibu yang terkasih, Sobat Kristiani. Tuhan memberkati Anda. Selamat malam. Amin.